Saya bikin sendiri, Bang. Oh, mie-nya bikin sendiri. Jadi mie-nya kecil-kecil. Mie-nya kecil-kecil ya, Bang ya. Lembut. Tempatnya di jalan apa nih, Bang? Yosudarso, Bang. Yosudarso ya, di belakang Masjid Raya nih, guys. Coba sungai Murer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, sahabat LND semua. Jadi siang hari ini kita akan makan yang panas-panas ya. Dan sekarang kita berada di kota Singkawang, tepatnya di Jalan Yosudarso di belakang Masjid Raya Singkawang. Nih ada mie kering Dian nih guys. Lagi viral dan ramai ini pengunjungnya guys. Ayo ikutin terus ya guys. Ini apa Bang yang spesial nih Bang? Mie kering Dian. Yang spesial pastinya mie kering. Bang. Mie kering. Nih guys cara pembuatannya nih. Sini sini sini. Tuh. Berapa seporsi Bang? Yang 17 Bang. 17.000 ya. Selain mie kering banyak menunya Bang, nasi banyak. Goreng, oh ada jauh goreng, jauh goreng. Buka dari jam berapa nih? Dari jam 11 siang. 11 siang sampai jam 9 malam. 9 malam nih. Letaknya di jalan apa nih Bang? Yosudarso Bang. Yosudarso ya, di belakang Masjid Raya nih guys. Nih kita lihat proses pembuatannya. Mie bikin sendiri Bang. Oh, mie-nya bikin sendiri. Jadi mie-nya kecil-kecil. Mie-nya kecil-kecil ya Bang ya. Lembut. Dengan ownernya langsung nih ya. Siapa nih Bang nama kita Bang? Riyad. Bang Riyad. Iya. Oh. Dian nama ibu saya Bang. Dian nama ibu. Oh, saya. Yang sesuai dengan itu ya. Nama itu tokohnya Dian. Kasih minyak bawang. Apa tuh? Garam. Oh, penyedap. Si cuka ya. Iya Bang ya. Minyak kecil-kecil ya. Iya, minyak kecil-kecil. Bang. Oh, iya. Minyak kecil-kecil dan lembut. Lembut ya, buatan sendiri ya. Dari tahun berapa buka nih Bang? Ini udah lama Bang, dari kira-kira 2010 kali ya. 2010 ya. Wih mantap nih. Saya masih SD. Tadi abang SD ya. 2010. Handmade nih mie-nya nih. Ya mantap. Toppingnya. Oh toppingnya. Ada yang ayam. Ayam kecap tuh. Ayam kecap, tahu cincang. Oh tahu cincang. Dan jeroan. Jeroan itu khusus daging babat sapi. Yo gitu ya. Oh, ini saya mau buat yang original. Original. Original itu dapat tahu cincang. Nanti baksonya ada di dalam mangkok kecil ini. Yo gitu ya. Kuahnya ya. Iya. Oke. Okay. Kasih bawang goreng. Iya. Kasih lada sedikit. Ini satu porsi mie kering. Buahnya Bang.
panaskan dulu. Halo guys, ini mie kering Diannya udah sampai nih. Bentuknya, teksturnya, mie nya made in sendiri ya Dian. Nah ini agak halus-halus. Jadi kita coba makan ya. Bismillah. Amazing guys. Lezat. Ini toppingnya tahu ya tadi ya. Nih, tahu. Tahu. Sama ada ini, ada sayurnya sama kecambah nih. Kecambah. Ini kalau yang mau pakai kuah juga ada. Plus ada baksonya nih. Bakso sama tahu dikasih bawang goreng. Ini ada lemak-lemaknya juga nih. Jadi kita makan pakai yang kering aja ya. Coba bismillahirrahmanirrahim. Ya guys, jadi rasanya itu kayak ada asin-asinnya, kayak enak, kayak cuka ya kali ya. Kita coba pakai kuahnya. Kuah bakso. Kuah bakso nih. Ada kaldunya juga. Enak guys. Jadi kuahnya itu terasa kuah kaldu sapi ya. Recommended. Kita makan dulu guys. Alhamdulillah guys, jadi kita udah selesai makan, tinggal kita bayar ya. Haus. Satu porsinya berapa bang? Porsi mie kering 17.000. Semoga berkah, sukses selalu.